Terima kasih sudah berkunjung ke channel Shopee Shopping. Anda sedang mencari obat gatal pada kemaluan laki-laki. Keputusan Anda berkunjung ke channel ini tepat sekali. Karena kami siap membantu Anda mendapatkan obat gatal sesuai dengan keinginan Anda. Oleh karena itu, berikut ini kami rekomendasikan 15 obat gatal pada kemaluan laki-laki, lengkap dengan harga dan link pembelian kami sertakan di deskripsi video. 1. Sriti Antiseptic Cream. Kisaran harga, Rp8.700. Sriti Antiseptic Cream memang sudah cukup populer di masyarakat untuk mengatasi berbagai permasalahan kulit mulai dari gatal-gatal, kemerahan, peradangan, dan lain sebagainya. Salep ini mengandung benzetonium klorida yang berperan sebagai antimikrobial dan hanya digunakan untuk pemakaian luar saja. Anda cukup mengoleskan salep gatal pada kemaluan pria secara tipis selama 2-3 kali sehari. 2. Benoson N Cream. Kisaran harga, Rp23.500. Penis gatal biasanya disebabkan oleh beberapa hal, termasuk dengan infeksi bakteri. Nah, Benoson N Cream ini merupakan salep yang berfungsi untuk mengatasi peradangan pada kulit yang juga disertai dengan infeksi bakteri. Cara penggunaannya juga sangat mudah, oleskan pada area gatal bentol di kemaluan pria. 3. Salep kulit 88. Kisaran harga, Rp13.000. Obat ini populer digunakan dan dipercaya menjadi andalan dari generasi ke generasi. Salep kulit 88 dapat Anda gunakan untuk mengatasi rasa gatal, infeksi jamur dan lain sebagainya. Obat gatal kemaluan ini juga sangat mudah ditemui di apotik. 4. Neo Ultrasiline. Kisaran harga, Rp8.500. Obat Neo Ultrasiline Cream merupakan salep kulit yang berfungsi untuk pengobatan topikal. Manfaatnya dapat mengatasi berbagai macam masalah kulit seperti jamur, panu, kadas, gatal-gatal, dan lain sebagainya. Apabila penis gatal, Anda perlu membersihkan bagian kulit terlebih dahulu sebelum diolesi dengan Neo Ultrasiline. 5. Kenakot A. Kisaran harga, Rp131.900. Selanjutnya, ada Kenakot A yang merupakan obat gatal berbentuk krim atau salep. Kenakot A ini biasanya digunakan untuk menangani gatal-gatal, kemerahan, dan juga kekeringan pada kulit. Anda dapat membeli Kenakot A melalui aplikasi K24 Klik secara mudah, tentunya dengan penawaran harga yang menarik. 6. Giovan Antiseptik. Kisaran harga, Rp7.500. Obat gatal kemaluan yang bisa Anda gunakan adalah menggunakan sabun mandi antiseptik. Giovan Antiseptik ini berguna untuk melindungi tubuh dari kuman atau bakteri, sekaligus memberikan sensasi menyegarkan pada kulit. Dengan menjaga kebersihan secara lebih ekstra, gatal-gatal di kemaluan pria berpotensi membaik. 7. Asepso Soap. Kisaran harga, Rp7.400. Asepso Soap merupakan sabun antiseptik yang memiliki manfaat untuk mengurangi biang keringat, termasuk juga membersihkan kulit dari kuman. Penggunaan Asepso Soap ini sangatlah mudah, Anda cukup memakainya seperti sabun mandi biasa saja. Lebih praktis lagi, Anda tidak perlu repot-repot pergi ke offline store untuk mendapatkannya dan cukup memesan saja pada link di deskripsi video ini. 8. Griseofulvin. Kisaran harga, Rp16.000. Gatal bentol di kemaluan pria terkadang tidak bisa cukup diatasi dengan obat luar saja. Untuk itu, Anda dapat menggunakan Griseofulvin untuk mengatasi infeksi akibat jamur pada kulit termasuk area selangkangan dan juga kemaluan. Salah satu obat keras, Griseofulvin ini dapat Anda beli dengan saran, anjuran ataupun resep dari dokter. 9. Amoxicillin. Kisaran harga, Rp5.500 per stripe. Cara mengatasi gatal pada kemaluan pria selanjutnya adalah mengonsumsi antibiotik. Salah satu yang biasa digunakan adalah amoxicillin, tetapi tentunya memerlukan resep dokter untuk mendapatkannya. Amoxicillin ini berfungsi untuk menghambat pertumbuhan sel bakteri sekaligus membunuhnya. Beberapa infeksi yang dapat diobati dengan amoxicillin adalah infeksi saluran kemih, organ kelamin, kulit, telinga, tenggorokan, dan lain sebagainya. 10. Fluconazole. Kisaran harga, Rp21.000 per tablet.
infeksi jamur bisa saja membuat kemaluan pria terasa gatal dan hingga muncul bentol-bentol, Anda perlu segera mengatasinya. Mengonsumsi fluconazole dapat menjadi solusi yang efektif untuk menghambat enzim yang mendukung pertumbuhan jamur. Untuk mengobati kondisi infeksi pada organ vital, Anda memerlukan resep dokter untuk mendapatkan jenis obat keras yang satu ini. 11. Flucoral. Kisaran harga, Rp102.700 per tablet. Selanjutnya, ada Flucoral yang juga memiliki kandungan fluconazole di dalamnya. Obat ini ampuh untuk mengatasi infeksi akibat jamur yang menyebabkan beberapa gejala termasuk gatal pada kemaluan pria. Anda dapat membeli Flucoral di K24 klik secara praktis, tentunya dengan resep dokter yang juga dapat dikonsultasikan melalui layanan interaksi kami. 12. Aleron. Kisaran harga, Rp2.000 per stripe. Obat gatal kemaluan pria yang biasa dikonsumsi adalah Aleron. Gatal bentol di kemaluan pria bisa saja disebabkan oleh alergi entah terhadap kondisi lingkungan, salah makan, dan lain sebagainya. Nah, Aleron ini bermanfaat untuk meredakan gejala alergi yang pola konsumsinya dapat disesuaikan. Misalnya adalah satu kaplet diminum 3 kali sehari untuk orang dewasa, kemudian setengah kaplet untuk anak-anak 6-12 tahun dan lain sebagainya. 13. Orpen. Kisaran harga, Rp15.400 per kotak. Selain Aleron, Anda juga dapat mengonsumsi Orpen untuk mengatasi gatal di kemaluan yang disebabkan oleh alergi. Kandungan klorpeniramin maleat dalam Orpen memiliki manfaat untuk mengatasi berbagai gejala alergi. Anda dapat membeli Orpen secara praktis dengan harga yang lebih pada link di deskripsi video. 14. Mycoral. Kisaran harga, Rp55.000 per kotak. Mycoral termasuk dalam golongan obat keras yang berguna untuk mengatasi infeksi jamur. Anda memerlukan resep dokter sebelum memutuskan untuk membeli Mycoral di apotik. 15. Ketokonazole. Kisaran harga, Rp6.000. Apabila Anda merasakan gatal di penis, mungkin saja hal tersebut terjadi karena adanya infeksi pada kulit yang disebabkan oleh jamur. Mengonsumsi ketokonazole dapat menjadi pilihan Anda untuk mengobati gatal pada kemaluan pria. Namun perlu untuk diperhatikan, ketokonazole ini dapat menyebabkan beberapa efek samping seperti mual, muntah, diare, dan juga sakit perut.